Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kayaknya kelewatan aja kalau sampai kamu nggak datang ke pernikahan ayah kamu sendiri. Yuk, kalau gue datang ke pernikahan mereka sama aja gue ngedukung dong. Gila, males banget gue. Dengar ya, Andra. Prinsipnya lo itu harus nunjukin siapa yang lebih kuat. Bukan lo kok yang harus keluar dari rumah lo. Lo jangan nyerah kayak gini dong. Asari. Oh, gitu Todi. Jadi lo dapet cek dari nyokapnya Desi. Lo tuh yang rese, lo tuh emang paling kurang ajar, tau gak? Tapi suka kan? Entar dulu, nggak apa nih yakin. Entar lo jadi telat lagi jemput Shalanya. Udah deh, percaya sama gue. Rumah lo tuh sejalan sama sekolahnya dia. Udah cepet aja. Yang bener. Udah, jangan banyak-banyak. Gila, Edon. Gue lagi serius mau kuliah. Gue diajakin merit aja gitu sama dia. Pusing deh gue. Lo diajakin merit malah pusing. Seneng dong. Udah untung ada yang ngajakin merit. Yang penting tuh tujuan acaranya apa dulu. Dari tujuan itu di breakdown menjadi target. Gimana cara lo untuk mencapai target itu namanya strategi. Dari strategi ini baru keluarlah program. Ngerti gak? Sedikit. Gue buatin bagannya ya. Iya. Lihat tuh, selebriti sekarang bergaulnya sama ketua OSIS. Ih, kok Desi kayak gitu sih? Ah, udah deh, kita tuh udah dilupain tau gak? Sampai-sampai dia bubaran sama Ardi aja kita tuh gak tahu. Malah Mama Reni yang gosipin. Wah, sebal gue. Mama Reni tahu dari mana ya? Siapa tahu aja dia nipu. Ih, udah deh Cuk. Apa sih yang Mama Reni gak tahu? Lagunya romantis, aduh enak juga ya mas dari denger lagu-lagu lama gini. Iya dong, siapa dulu. Emang lagu-lagu baru apaan aja sih, Sen? Mas Dani Nora, nonton TV dong. Ikutin tuh acara yang cari bintang itu tuh. Lihat tuh di situ banyak penyanyi baru. Yang pakai nangis-nangisan itu? Wah, males banget Nora tuh. Wah, udah pesertanya kerepotan nari daripada nyanyi. Wah, enak aja mendingan Mas Dani nyanyi. Ya aja Mas Dani. Ya ampun, Sela masih kecil banget nih pas lagu ini. Sama dong, Mas Dani juga tuh. Mas Dani bohong. Liz, aku boleh minta sesuatu nggak? Minta apa? Aku tahu kamu bilang kamu akan pakai cincin itu kalau udah kasih putusan. Tapi aku pengen dong lihat kamu pakai cincin itu sebentar aja. Aku pengen pastiin cocok atau enggak di jari kamu. Ya udah, ntar ya. Kenapa, Dis? Kayaknya cincinnya di dalam kamar deh. Ntar ya, guys. Thank you.
Jadi ganti ya? Iya. Siapa sih, Mas? Gladys. Iya, Dis. Dan, cincin gue hilang. Hilang? Ya bener lo, Dis. Cari dong di mobil lo, kali aja keselip. Iya, iya, tunggu sebentar deh, gue liatin dulu ya. Ya. Mas Doni mau kemana sih? Bentar, saya Mas Doni ke mobil dulu. Mas Doni? Iya, iya, iya. Tunggu, Dis, tunggu sebentar ya. Cincin, Sel. Sel, bantuin deh. Dis? Iya, bentar ya, Ger. Buruan dong. Nggak ada, Dis. Nggak ada, Dis. Nggak ketemu ya? Aduh. Oh, jangan-jangan di perpus kali. Kamu bantuin gue dong. Kamu cariin. Gue ditungguin Ger nih di luar. Iya, iya, iya. Yaudah, yaudah. Gue perpus sekarang deh, ya. Duh. Sel, Mas Doni minta maaf banget. Mas Doni harus ke perpus sekarang, ya. Sela, Mas Doni anterin pulang ya. Maaf banget. Sela ngerti kok, Mas. Yaudah, kita jalan sekarang yuk. Makasih ya. Cincinnya hilang di perpustakaan kampus. Hilang? Di kampus? Loh, kalau kamu belum pakai, kenapa dibawa-bawa ke kampus? Buat apa? Enggak, gini loh. Jadi sebenarnya cincinnya tuh udah aku pakai, cuman karena agak-agak kegedean jadi gampang copot. Jadi cincinnya udah kamu pakai? Jadi kamu udah ambil keputusan dong? Hei, kira-kira gitulah. Di, lo minjem duit berapa banyak dari nyokapnya Desi, hah? Apa urusan lo? Lo ngegadain apa? Lo pasti ngegadain surat tanah milik keluarga kita kan untuk dijadikan jaminan, iya kan? Man, gue gak ngegadain surat tanah ini ke siapa-siapa. Kalau gitu mana suratnya? Mana? Gue mau lihat dari dekat sini. Gimana gue bisa pastiin kalau lo gak bakal ngebut surat tanah itu? Lo gak bisa pastiin? Iya. Oke, gue cuma mau bilang, Di. Gue bisa aja nelfon ke kampung bilang ke Pak Lediman. Kalau sampai mereka tahu semua, abis lu, Di. Abis. Aku telepon lagi. Kata orang perpus dia gak ngeliat kotak cincin lo, Dis. Ada ya, Bu, cincinnya? Ketemu, Bu. Makasih ya, Bu, ya. Iya, besok saya ambil, Bu. Apaan sih, Loris? Makasih, Bu. Ger, ketemu. Jadi, kamu akan pakai cincin itu kemana-mana? Man, gua gak ngadain surat tanah ini ke siapa-siapa. Gue cuma titipin ke nyokapnya Desi. Jaminan? Berarti bener dong yang gue bilang tadi. Lo gak galin surat tanah milik keluarga kita ini untuk lo jadikan jaminan? Iya? Gak bisa, Di. Gak bisa. Gue tetap bakal nelfon ke kamu, ke Pak Lediman. Sekarang urusin tuh Bima. Cepat! Halo, selamat sore. Dengan Pak Lediman ada? Thank you.
tau gak, Des? Tadi aku habis ngapain? Aku habis nyariin cincin tunangannya Gladys. Tiba-tiba hilang aja gitu pas dia lagi sama aku. Gladys tunangan? Tepatnya dia yang diajak tunangan, Des. Terus, tadi kok dia sama Mas Doni? Aduh, kakakku yang manis. Tabah ya, aku tahu pasti rasanya sakit banget. Tapi aku tahu pasti Mas Doni kuat kan. Tabah ya. Kamu tabah juga gak? Ya bingung juga sih. Ardi kok sama sekali gak ngasih respon bareng-bareng yang aku pulangin. Ya marah kek, nangis kek, protes kek. Apalah, asal jangan diem aja. Itu, tandanya kamu masih peduli tuh. Ya iyalah mas, aku masih peduli. Gak mungkin kan tiba-tiba aku udah gak peduli sama dia. Iya juga sih. Mohon perhatiannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada malam hari ini, putra tunggal saya akan memberikan sambutan pada syukuran pernikahan saya. Silakan, Dra. Selamat malam semuanya. Buat saya, keluarga adalah tempat di mana saya merasa dipercaya, dilindungi atau ditemani. Sejak mama saya meninggal, papa berusaha keras untuk menjaga keutuhan keluarga kami. Papa bukanlah seorang ayah yang sempurna. Seringkali saya merasakan sendiri, merasa gak dipercaya, ditemani atau dilindungi. Karena saya tahu, papa masih menyimpan kerinduan dan kesedihan akan mama. Karena mama adalah seorang ibu yang luar biasa dan tidak mungkin digantikan. Hari ini, keluarga kami belum sempurna. Karena papa berusaha menggantikan mama dengan seseorang yang baru. Saya belajar untuk mandiri. Kami sering berdebat. Kami sering bertengkar. Tapi saya tahu kami saling menyayangi. Karena kita berdua hidup dengan kenangan mama yang berada di surga sekarang. Untuk mama, dan semoga ia tersenyum melihat kita sekarang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.